Siap, 86. Bawa barang. Iya, BR kan soalnya kan. BR itu kan pasti bawa senjata kan? Iya. Tim Kujang dari Polresta Bogor Kota, seperti biasa kita melakukan patroli di mana untuk mengantisipasi kejadian tawuran ya, karena kita tahu bahwa sering terjadinya tawuran, makanya kami dibentuk oleh tim di Polresta Bogor Kota sebagai tim Kujang. Hei, sini. Minum apa kali ini? Beneran. Bawa apa? Dalam rangka apa sini? Balik. Kamu tahu ya? Karena kita ke PTKN, nggak boleh kumpul-kumpul begini. Ya, pakai maskernya dipakai. Kemudian kita melakukan patroli daerah-daerah tertentu yang diduga sering di tempatnya dijadikan tempat tongkrongan anak-anak muda. Akhirnya kami melewati jalur itu dan betul tim menemukan ada salah satu kelompok masyarakat pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di situ. Timnya mana timnya? Hah? Ini aja mati ini. Habis itu. Beli ini tadi di situ. Ini kan mati maksudnya ya. Ininya itu. Ya. Hah? Di mana? Saya tengklap. Hah? Tengklap. Kelodean, Pak. Ini di sini depan kelenteng. Saya baru di dashboard. Saya pulang jauh, Pak. Ini apa ini? Ini buat balapan ini? Enggak, Pak. Nah, ini untuk ini aja, kenapotnya aja, kenapot brong. Iya, saya tadi mau ganti itu ada standarnya. Mana plat nomornya kamu? Belum di rumah, Pak. Ah. Salah satu kendaraan tidak ditemukannya plat nomor, baik depan maupun belakang. Sehingga ini melanggar dari ketentuan, kemudian juga dilihat dari knalpotnya, knalpot bising. Surat-suratnya mana ini? Tidak. Pasti mati. Mati nggak? Mati kan? Iya. Simu mana sih? Belum bikin, Pak. Belum jadi KTP-nya juga. Nih, plat nomor ininya knalpotnya gitu. Kalau ini kebayang nih. Adem, Pak. Cuma standar suaranya. Mana ada adem kayak gini dulu. Coba kamu di adem enggak? Kamu adem. Ban kecil ini buat trek lurus ya? Enggak, Pak. Enggak selalu buat balapan. Enggak selalu. Berarti lu pakai balapan. Enggak selalu ya, maksudnya. Kali-kali lu balapan. Ah, lu tuh. Berapa nih, Bang? Berapa motor yang ada suratnya? Ini enggak ada suratnya, Bang. Satu. Terus? Ada ini. Yang enggak ada surat berarti 40 kilo. Ini 4 nomor enggak ada. 2. Dari 5 unit motor yang kita temukan, kita periksa, itu ada 2 kendaraan dan bawa surat-suratnya. Alasannya ketinggalan di rumah. Ini pura-pura nggak kamu nyalain ini, saya yakin ini. Hah? Ada ini rahasia. Ada rahasianya, ini pura-puranya kamu. Kamu tukar mogok, Pak. Mogok, Pak. Itu kabel apinya pasang aja. Hah? Tadi kan starter juga nggak ini, Pak. Kan ini nyala tadi kamu starter. Iya, kedinginan. Nah, kabel apinya pasang. Pasang, nggak itu nggak dicantelin pasang. Kalau jalan kosong ya masih gitulah. Ah, kamu nih. Nyangkut.
tahu plat nomornya nggak ada lagi dua-duanya, depan belakang nggak ada, udah ngarang-ngarang aja. Kamu mana suratnya? Bisa ditelepon nggak? Iya, udah dipotoin, Pak. Kan jauh kalau ngambil itu, Pak. Surat udah dipotoin kamunya. Kan tadi suruh fotoin katanya. Hah? Ada fotoin? Ada. Pada malam itu untuk tindakan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Lalu Lintas. Untuk tindakan selanjutnya. Sudah mulai bergerak, Komandan. Terpantau di mana, Pak Roy? Di IG, Komandan. Ya, terpantau di mana? Sampai mana? Tajur, Komandan, Tajur. Tuh, baru dia Tajur atau? Terus... Tajur Astar. Astar. Tajur Astar. Kalau sudah masuk lagi, dia baru berangkat dari arah Tajur ke PGP sekitar 20 motor. Kita dapat informasi dari jaringan kita, dari informan kita, dan dari anggota kita, salah satu kelompok, dan satu lagi kelompok akan melakukan tawuran di salah satu tempat di Jalan Tentara Pelajar. Satu kelompok itu masuk ke jalan baru itu dan berhenti jalan Ibnu Khaldun. Kami, tim, bergerak untuk mengejar. Dan betul, begitu kita masuk ke dalam, di sebelah kanan kita terlihat kelompok pemuda, sekitar ada kurang lebih ada 18 orang di situ. Jarak semua. Nah, sekarang yang punya celurit silakan berdiri. Berdiri. Saya periksa sidik jarinya ya. Jangan saya ambil. Jangan saya ambil. Karena kalian tidak ada yang kabur semuanya. Sama-sama. Lu daripada kusut, dengerin nih. Kusut, lu ambil. Itu ada tiga lagi. Lu tunjuk teman lu siapa? Yang golok, yang golok gede, yang pakai jaket coklat, yang jaket hijau. Setelah kita lakukan upaya penangkapan terhadap kelompok pemuda itu, kita lakukan pengecekan dan kita melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan benda tajam. Itu benda patungan jadinya. Bukan enggak ada yang ada punya. Patungan gimana maksudnya patungan? Ini rame-rame, enggak ada yang miliki satu orang, yang punya semua. Yang bawah. Oh, kurang tahu Pak, bisa bawa satu doang itu. Ini punya kamu. Pak. Iya. Dia punya saya, tapi buat saya yang bawa. Siapa yang bawa? Kamu yang bawa. Saya enggak bawa apa-apa, Pak. Siapa yang bawa? Hah? Tunjukin siapa yang bawa? Bawa siapa? Megang. Oh, dia megang. Eh. Megang. Bukan, Pak. Saya tadi. Kamu yang bawa. Iya, kamu yang pegang tadi. Kayak gitu. Buka main ke depan. Kamu ke itu? Kamu nih. Buka. Lindung kan? Gua persiapan. Persiapan. Kenapa kamu kok tangan begitu? Persiapan. Buat ini, Pak. Mau pelindung. Siapa? Tahun ini udah bersiap. Pak. Lu memang udah mempersiapkan lu ya. Udah siap tawuran kamu tuh. Kamu bengkak juga. Saya nggak tawuran, Pak. Saya siap bukan, Pak. Sampai itu bengkak juga kamu tuh. Tak kurang lebih 9 benda tajam di situ yang kita temukan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Yang kamu bawa kan? Enggak, Pak. Yang tadi Bapak. Di motor ini kata kamu nih, dengar. Tadi di motor. Yang kamu? Lu jentol, coy. Jentol, Pak. Saya, Pak. Ini punya siapa? Saya ini enggak tahu, Pak. Yang bawanya siapa bawa. Kamu? Bukan, saya yang biru, Pak. Kamu yang saya bawa. Saya bawa motor, Pak. Nanti siap tidak bawa, Pak. Ini itu ada siapa? Saksi. Enggak tahu bukan lu. Bro, siapa? Pokoknya nih, Pak. Di motor dia yang bawa, nah. Yang bawa motornya dia, Pak. Tidak tahu, Pak. Yang bawa motornya dia, Pak. Motor. HP-nya itu bawa motor enggak? Yang bawa. Ini bawa motor. HP-nya sini. Ini, Pak. Saya bawa motor, Pak. Siap enggak tahu, Pak. Namanya orangnya kayak gimana? Hitam, Pak.
Pak. Ini yang punya siapa ini yang merah? Teman-teman kamu juga nanti pada ngomong. Kamu berdiri. Siapa? Punya kamu itu. Kamu siapa? Berdiri. Siapa? Cepat sini sini. Siapa? Kamu boncengan sama siapa? Pasti kamu sama siapa? Kan udah ada. Masa bawa 3. Siap tidak tahu, Pak. Saya bawa motor, Pak. Saya boncengin Pak berdua, Pak. Saya cuma ikutan umpah demi Allah, Pak. Kamu yang ngajak siapa? Kalau nggak saya, Pak. Yang mana? Di sana, Pak. Udah di sana. Saya kan yang mana? Yang mana? Yang mana? Kami menduga bahwa mereka sudah menyiapkan melakukan tawuran di situ dengan senjata tajam yang kita temukan sungguh luar biasa di situ dengan ukuran yang sangat besar-besar di situ. Sama ini Pak, anak Cigombong. Ya, nge-live-nya pakai ini, akun IG Tajul Alstar. Ya, terus kan dia udah sampai Jambu ya. Udah gitu udah enggak ada kabar lagi Pak, saya diam di sini. Udah kan Bapak pada datang. Jadi sampai situ aja pas saya tanya. Itu ini semua gabung Tajur Alstar. Bukan Pak. Tajur Alstar mah yang online, Pak. Saya enggak tahu, Pak. Saya masih sekolah, Pak. Saya enggak tahu, tapi kalau ada di sini berarti teman sudah tahu dong. Iya diajakin, Pak. Tapi lo tahu. Enggak, pertamanya nih. Saya mau tanya ngopi ini kumpul kata saya. Iya, ayo mumpung besoknya libur kan ya, Pak. Hari weekend. Udah saya ikut, Pak. Gitu, Pak. Jadi tengah jalan baru kasih tahu. Iya. Iya. Pas udah ngumpulnya baru dikasih tahu, Pak. Terus lo tetap ikut. Mau ngajak nolak. Iya, soalnya Pak sudah bawa motor, Pak. Katanya mau pakai kayak gini. Tanganku udah apa buat apa persiapan buat nangis gitu. Jadi katanya lo siap tempur. Iya. Siap perang lo. Iya. Udah niatin. Jadi niatnya antara lukai atau dilukai gitu ya. Terus tadi berangkat kamu dari mana? Saya dari ini Pak SD Angkasa di penerbangan. Kamu juga sama tanganmu pakai keyakinan udah apa siap tempur? Iya, kamu bawa apa tuh? Golok. Dari situ kita lakukan upaya pemeriksaan di TKP. Ada 9 dari 16 pemuda itu diduga yang menguasai senjata tajam. Gara-gara apa sih kamu? Jadi teh awalnya kan dia nge-VCC saya tuh, terus kayak ngajakin, ayo buruan ini, kayak ngajakin ke ini Pak, maaf ya mesum gitu Pak. Terus saya tuh ngadu ke saya bilang, bang, abang bukan yang PC, cewek saya ngajak gini-ginian. Terus dia bilang, apaan lu udah janjian katanya gitu Pak, saya udah santai, bapak. Hah? Namanya si Pak. Ada? Enggak, bukan di sini Pak, anak Cigombong. Anak Cigombong. Iya. Terus? Terus pas dia ngajak janjian, saya bilang kan, udah bang santai aja, itu masih ada pacetannya. Terus dia bilang, ya udah ayo janjian. Kata saya, pas cewek saya dibilang, cewek lu mau gitu Pak, maaf ya Pak. Terus dia taruh. Bawa juga teman-teman. Bawa itu Pak, gangster itu Pak. Di mana? Rencananya kamu mau ketemuan di mana sama mereka? Pertama kan mau di Lipo. Lipo mana? Lipo Plaza. Lipo Plaza. Terus? Mau di situ. Terus saya tarik Pak, tarik ulur. Pak dibawa ke Jambu 2, pas Jambu 2 bocah nggak nyampe, udahlah mau balik, baru kumpul sini, baru ini mau pulang tadinya. Nggak udah mau nggak jajan lagi, kan dia udah off tuh. Udah off WA-nya, ya udahlah pulang gitu. Mau balik tadi, baru itu Pak, baru Bapak datang. Yang inisiatif membawa sajam siapa? Nggak ada inisiatif bawa sajam, katanya barang. Dia bilang beran katanya. Beran itu berarti bawa barang? Bawa barang gitu. Tawal kan mau satu lawan satu, kata saya udah satu lawan satu aja kalau emang ini mah katanya. Ya udah ditajur, gue tungguin gue sendiri kata saya gitu Pak. Dianya nggak mau. Live nya apa? Dia yang live nggak tahu live apa tadi. Namanya apa? Ini oh, tadi. Tajur yang... Alstar Pak. Tajur. Iya. Kamu ada kode PR gitu, berarti udah biasa kan gitu. Enggak sih, saya Pak baru ikutan. Iya kan itu biasa kamu tahu kode PR. BE bawa barang. Iya BR kan soalnya kan. PR itu kan pasti bawa senjata kan? Iya. Berarti udah tahu kamu sering kamu. Enggak sering lah, soalnya tapi kan pernah? Pernah dulu. Berapa kali kamu tawuran? 3 kali tawuran. Setelah di TKP kita lakukan pemeriksaan, ternyata betul bahwa salah satu pemuda yang menjadi sebagai provokasi di situ. Kejadian ini berawal pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ini ada unsur balas dendam. Merasa pacarnya merasa diganggu oleh salah satu kelompok yang akan tawuran itu dan menantang. Akhirnya salah seorang tersebut yang merasa pacarnya diganggu itu meminta bantuan kepada rekan-rekannya. Geser-geser ya, geser-geser. Harus cukup. Jangan lihat ke belakang lagi, ke depan. Masuk, nggak usah banyak bicara dong. Harus cukup. Pak, ke sini Pak. Oh,
akhirnya kita untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu membawa para pemuda ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu di kantor kami, yaitu di Polresta Bogor Kota.